seleksi awal dari tim-tim yang akan mengikuti ada Polprop ke-10 nantinya di Kebalok. Tujuan kedua, kami juga menciptakan bibit pemain voli pasir yang kemungkinan yang akan kita wujudkan pada kejurnas-kejurnas voli pasir. Karena voli pasir ini kejuarannya adalah kejuaraan terus-menerus gitu. Kayak ke sirkuit. Biasanya setiap tahun sirkuitnya itu ada 8 kali pertandingan, tidak termasuk kejurnas. Nah itu kita harapkan pemain-pemain yang mungkin bisa kita harapkan membawa untuk tim Kalsel dan kejuaraan tersebut.